Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'du. Sahabat ngaji online dimanapun Anda berada, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua dan diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, kita lanjutkan belajar mengaji Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 167 sampai ayat 169. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina taba'u law annana karratan fanatabarra'a minhum. Kita ulang sekali lagi. Wa qala alladziina taba'u law annana karratan fanatabarra'a minhum. Wa qala, wanya pendek, ko panjang selama dua ketukan. Qala, qala, ko dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya fathah madhabiyah. Lalladzina wa qala lladzina, di sini ada al syamsiah ya, langsung masuk ke huruf lam. Lalladzina panjang dua ketukan, dzinya madhabi. Nattaba'u, nattaba'u pendek, au-nya panjang selama dua ketukan karena madhabi. Di sini ada waw sukun sebelumnya dhamma. Lau lain atau lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah, tidak dibaca panjang. Tidak boleh membaca lau'an, salah ya. Lau satu ketukan saja. Anna, nun bertasydid ditekan ditahan selama dua ketukan. Anna lana, lanya pendek, na panjang dua ketukan. Lana matobihi ya, ada alif sebelumnya fathah. Kemudian karwa, karwa, ro berharokat fathah ya, dibaca tebal atau tafkhim. Karwatan fa, ada fathatain bertemu dengan huruf fa, yang mana huruf fa adalah salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya disamarkan disertai dengan adanya dengungan selama dua ketukan. Fanatabarra, pendek semuanya. Fanatabarra, ro-nya tebal, ro, karena ro berharokat fathah. Ra'a fanatabarra'a minhum, minhum, ada nun bertemu ha. Hukum bacaan idhar ya, dibaca dengan jelas, tidak boleh dipantulkan. Minhum atau dengung, minhum juga salah ya. Kita lanjutkan. Kama tabarra'u minna, kama tabarra'u minna. Sekali lagi. Kama tabarra'u minna, kama panjang dua ketukan ya, matobi. Tabarra'u, bertasydid dan berharokat fathah, dibaca tebal. Tabarra'u panjang dua ketukan ya, ada wawu sukun sebelumnya dhamma. Minna, minna, nun bertasydid gunnah musyaddadah ditekan ditahan selama dua ketukan. Kemudian dibaca panjang dua ketukan ya maqtubi karena ada alif sebelumnya fathah. Kita lanjutkan. Kadzalika yurihimullahu a'malahu
hasaratin alaihim. Kita ulang lagi. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Kadzalika, kanya pendek, za panjang, dua ketukan ya, mulhaq mubtomi'i, lika pendek, yuri ri, karena ra berharokat kasroh maka dia dibaca tipis ri ri yuri, dan dibaca panjang dua ketukan karena ada kasroh berhadapan dengan ya sukun atau ya sukun sebelumnya kasroh matobi'i yuri ri himullahu lafad jalala lafad Allah sebelumnya dhommah ya, dibaca tebal dengan suara Allah, tidak boleh yurihimullahu, salah ya, a'malahum ma panjang dua ketukan, diingat-ingat ketika ada alif di sini sebelumnya fathah maka dia dibaca panjang selama dua ketukan, lahum ha, ada mim sukun bertemu ha, dibaca jelas, jangan dipantulkan, jangan didengungkan ya, tidak boleh membaca a'malahum hasaratin, tidak boleh, atau didengungkan a'malahum hasaratin, salah ya, jelas lahum hasara, ra-nya panjang dua ketukan, tin a ada kasratain bertemu dengan ain, yang mana ain adalah salah satu daripada huruf idhar ya, maka dia dibaca jelas tin a, tin a, tidak boleh tawalud hasaratin alai, salah ya, alaihim, lin atau lain ya sukun sebelumnya fathah. Kita lanjut, wa ma hum bi kharijin minan nar, sekali lagi wa ma hum bi kharijin minan nar, wa ma panjang dua ketukan, hum sukun bertemu dengan huruf ba ya, hukum bacaan ikhfa syafawi ya, disamarkan selama dua ketukan, wa ma hum bi kha panjang dua ketukan, khari ri dibaca tipis karena ra berharokat kasrah, rijina jina panjang dua ketukan karena ya sukun sebelumnya kasrah, jina nanya pendek, tidak boleh dibaca panjang, mukhorijina mina, salah ya, pendek saja nunnya, mukhorijina na minan, langsung masuk ke nun yang bertasdid ini ya, di sini ada hukum al syamsiyah, lamnya lebur tidak terbaca, minan ditahan dulu, jangan buru-buru, minan karena di sini ada matobi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dan matinya karena diwakofkan ya, maka boleh sahabat membaca panjang dua harokat boleh, empat harokat boleh, maupun enam harokat juga boleh. Kemudian ro'nya di sini ro' yang berwakof ya, artinya dia awalnya adalah berharokat kasroh, akan tetapi karena dia wakof yang menuntut dia harus dibaca sukun, maka dia dibaca tebal karena roh yang wakof sebelumnya ada mat alif ya, ada mat tobi'i ya, kita lanjutkan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, sekali lagi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya di sini
dibaca panjang 5 ketukan ya, karena hukum bacaan mad jaiz min fasil. Ayunya tidak didengungkan, tidak boleh membaca ya ayyuhan, tidak boleh ya. Ayyu ayyuhan langsung masuk ke huruf nun. Hannasu panjang ya. Nunnya ditahan selama 2 ketukan ya, dan dibaca panjang 2 ketukan mautobi. Sunnya pendek. Nasu nasuku langsung ya. Nasukunu panjang lu-nya 2 ketukan atau wawu sukun sebelumnya umma. Mimma mim. Di sini ada mim bertasydid ya, ditahan selama 2 ketukan ya, gunnah musyaddadah. Mimma fil fil. Tidak boleh dipantulkan fil, salah ya, karena ini al-qamariyah dibaca jelas fil au au di di. Ada ra sukun sebelumnya fathah dibaca tebal, udinya pendek udnya. Fil ardi, tidak boleh fil ardi, salah ya. Hala panjang 2 ketukan mulhaq mabbi lam ta. Ada fathatain bertemu dengan huruf ta, yang mana huruf ta adalah salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar sertai adanya dengungan. Halalam ta ta gitu ya. Toyi toyi. Di sini ada ya bertasydid. Tidak digunakan ya, tidak didengungkan, salah jika membaca dengung. Toyiba, salah ya. Yang betul adalah toyiba toyiba. Perhatikan di sini ada ba, dia berbaris fathatain di akhir kalimat, maka dia dibaca panjang selama 2 ketukan ya, karena dia hukum bacaan mad iwad. Kita lanjutkan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kita ulang sekali lagi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wala panjang ya, 2 ketukan. Tattabi'u tatta pendek semuanya. Tattabi'u au-nya yang panjang selama 2 ketukan ya, matobi'i. Khutuwa panjang 2 ketukan. Tish langsung masuk ke huruf shin. Tish shay ada yang sukun sebelumnya fathah lin ya, tidak dibaca panjang. Shayyubon boleh dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Hukum bacaan mad arid lisukun. Kita lanjutkan. Innahu lakum aduun mubin. Innahu lakum aduun mubin. Kita ulang. Innahu lakum aduun mubin. Innahu nun bertasydid gunnah musyaddadah ditekan ditahan selama 2 ketukan. Hu perhatikan di sini ada ha dhamir yang menyandang harokat dhammah berdiri seperti angka 6 ini, dan di depannya tidak ada hamzah, maka dia hanya dibaca panjang selama 2 ketukan. Hukum bacaan matsilah qasira. Lakum a mim sukun bertemu ain, atau mim sukun di depannya tidak bertemu dengan mim atau ba, maka dia dibaca jelas ya. Ketika ada mim sukun di depannya ini bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dibaca jelas. Lakum a ya, tidak boleh dipantulkan. Lakum salah ya. Adum ditekan saja, tidak boleh digunakan, tidak boleh membaca adum salah ya, karena di sini tidak ada hukum idgham. Adumu ada dhammatain bertemu dengan mim. Huruf mim salah satu huruf idgham bi gunnah,
maka cara membacanya langsung dimasukkan dan didengungkan selama dua ketukan. Adumu, dumu, ya, ditekan selama dua ketukan. Mubin, mat arid lisukun. Kita lanjutkan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu. Kita ulang lagi. Innama ya'murukum ditekan ditahan selama dua ketukan. Innama panjang dua ketukan ya maqtabi'i karena di sini ada alif sebelumnya fathah. Ya'murukum bi pendek semuanya ya'murukum bi. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba ya, mim sukun bertemu ba, hukum bacaan ikhfa syafawi disamarkan. Ya'murukum selama dua ketukan ya samarnya. Bisu, bisu, ada al syamsiah di sini langsung masuk ke huruf sin. Bisu i, ada matobi bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat maka dibaca panjang selama lima ketukan. Hukum bacaan mat wajib muttasil. Wal fah di sini ada al qomariyah dibaca jelas tidak boleh dipantulkan. Wal fahsya i sama ya, ini adalah hukum bacaan mad wajib mutaswil karena ada matobi. Mana matobinya ini ya, alif sebelumnya fathah dan bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya, maka dibaca panjang lima ketukan. Wa anta nun sukun bertemu dengan ta, hukum bacaan ikhfa, cara membacanya disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan. Wa anta qulu u panjang, lu panjang juga dua ketukan. Kita ulangi dari wa anta qulu. Wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kita ulang sekali lagi. Wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun. Wa anta qulu ala Allahi lafaz jalalah atau lafaz Allah sebelumnya harokat fathah maka dibaca tebal. Alallahi tidak boleh alallahi, salah ya. Mala masing-masing dibaca panjang dua ketukan mengkopi'i karena ada alif ya, di sini ada alif, ada alif sebelumnya fathah ya, ini alif sebelumnya fathah, alif sebelumnya fathah, panjang dua ketukan. Mala ta'lamun mat arid lisukun. Shadaqallahul azim, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.